tangan Syamis Safari yang dibawa masuk dan juga sudah pernah meledak satu gol dalam kempen. Duel duo Indonesia Sadil Ramdhani dan Jordi Amat tersaji dalam laga big match semifinal Piala Malaysia antara Johor Darul Takzim melawan Sabah FC. Winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani memberikan kejutan dengan tarian-tariannya di depan bek naturalisasi Jordi Amat. Sadil Ramdhani memiliki kesempatan terakhir bersama Sabah FC di semifinal Piala Malaysia 2022. Langkah Sabah FC pun terhenti di babak semifinal dengan kekalahan agregat 1-4 dari JDT. Pada leg kedua, Sadil Ramdhani diturunkan selama 90 menit oleh pelatih Sabah FC Ong Kim Sui. Sadil turut berperan dalam proses gol sematawayang Sabah FC dan dicetak oleh Taiki Kagayama pada menit ke-47. Umpan Sadil diteruskan dengan tendangan peras Park Tae-soo yang gagal diantisipasi dengan sempurna oleh kiper JDT. Sadil Ramdhani memberikan kejutan dengan beberapa kali membuat Jordi Amat kerepotan. Sadil seperti memberikan challenge untuk Jordi Amat untuk bisa menghentikan dirinya saat derby berlangsung. Ramdhani. Sadil beberapa kali bertemu berhadapan one by one dengan Jordi Amat di laga kali ini. Tangan Syamis Safari yang dibawa masuk dan juga sudah pernah meledak satu gol dalam kempen nanti. Tarian pecel lele Sadil membuat Jordi Amat sempat terdiam. Pasalnya, ini kali pertamanya Jordi Amat melihat kelincahan Sadil Ramdhani. Dan kini kami akan memberikan cuplikan skill Sadil Ramdhani yang berhadapan dengan Jordi Amat. One by one. Check it out. Bawa mereka masuk kembali. Abdul Farhan Roslan tadi. Juga sudah pernah meledak satu gol tahanan Sabah. Baik dari Sadil. Oh, untuk mendapatkan Syafiq namun tak berjaya. Sadil Ramdhani turun ke bawah membantu ketika ini. Jadi buat kalian, gimana nih dengan kemampuan Sadil Ramdhani di laga ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.